Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ariansa S.Pd. Saya guru PJOK SMA Islam Anijam. Apa kabar semua anak-anak? Tentunya kita harus memiliki tubuh yang sehat dengan selalu berolahraga. Tetap semangat untuk belajar PJOK agar tubuh kita menjadi sehat dan tentunya kuat. Terima kasih. Satu, dua, tiga, action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para manusia-manusia ya, teman-teman semua, siswa-siswi semua, abang-abang semua, kakak-kakak semua yang gantengnya luar biasa kata mak masing-masing, yang cantiknya luar biasa kata wak-wak yang sana. Jadi abang-abang semua, kakak-kakak semua, kita masuk ke pelajaran yang selanjutnya itu tentang kebugaran. Di sini saya akan memberikan materi tentang fisik ya. Fisik, jadi kita bicara fisik itu tentang tubuh kita, kesehatan jasmani kita. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa ataupun mengucapkan basmalah agar materi hari ini lebih baik dan lebih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengucapkan lafaz basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Oke, abang-abang, kembali lagi dengan ya, dengan Pak Ari yang ganteng ini. Jadi hari ini saya akan memberikan sebuah fisik di mana ada rangkaian ya bang, ada rangkaian tiga ya bang. Tiga, yang pertama itu ada sit up, yang kedua ada lari maju mundur, setelah itu start. Ya, setelah itu start. Bicara tentang sit up, apa kegunaan sit up untuk mengecilkan otot perut? Jadi kalau Pak Ari kok gemuk kali wajar bang, udah dikasih makan sama istri, gini lah, muncit ya jadi, cacing semua isinya ini. Jadi kalau untuk lari maju mundur apa gunanya? Itu untuk kecepatannya ada. Kecepatannya dan lari sprintnya itu ya, kecepatan, setelah itu daya tahan bang ya, daya tahan serta kekuatan otot tungkai. Tahu otot tungkai kan? Ini otot tungkai ya. Nah, jangan bicara otot yang lain, cukup otot tungkai aja hari ini ya. Setelah itu lari sprint. Lari sprint itulah dia kecepatan di situ bang, bicara kecepatan. Pak, badan saya gemuk kali pak, lari pun berat kali pak, entah banyak dosa entah banyak apa gak ngerti saya bang. Ya gak apa-apa, jalani aja bang, laksanakan aja. Jadi ini prakteknya, ini praktek. Aku kan sebaik mungkin saya akan melakukan yang namanya 5 repetisi. Ya, 5 repetisi. Tahu 5 repetisi kan? Nah, jadi 5 repetisi sit up, setelah itu lari maju mundur, setelah itu sprint, habis. Apa itu repetisi? Repetisi itu ada perlakuan. Set itu pengulangan. Ya, jadi kita akan lakukan sebanyak 3 set. Set pertama itu 5 repetisi, lari maju mundur, sprint. Setelah itu set kedua sama ya 5 repetisi, set ketiga 5 repetisi. Lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, semoga tubuh Anda bisa lebih langsing, kurus dan tentunya bisa masuk ke dinasan atau lain sebagainya ya Bang ya. Terima kasih. Saya akan praktekkan sebanyak 5 repetisi. Sit up. Oke, mari kita lakukan.
Oke, itu set pertama ya. Lelah juga, banyak makan nasi gini lah. Yang biasa makan burger kita ya. Set kedua. Oke, itu set kedua, tidak dapat dulu ya. Capek juga bang, sampai basah ya, basah licin saya lalui. Nah kalian harus lebih semangat lagi. Set ketiga, set terakhir. Oke baik, itu sudah 3 set. Sekarang tugas kita adalah menetralkan napas kita dengan tarik napas dari hidung, buang dari mulut ya. Yang pertama, tarik napas. Nah, kenapa harus keluar suara? Biar napas kita normal lagi. Tengok, saya langsung enak deh ya, daripada yang tadi tuh. Tapi harus napas yang ketiga ya. Jangan lama-lama. Jadi kalau meninggal pak yang angkatnya ya kan. Nah, jadi tadi kita melakukan 5 repetisi, 5 perlakuan sebanyak 3 set. Itu untuk kebugaran praktek. Tujuannya untuk melatih fisik abang-abang kakak semua. Terima kasih. Sekian dari Coach Hari, semoga bermanfaat. Tetap semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like, comment, and share video ini. SMA Islam Anijam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.